Tschüss. Aram Kalek tidak mau lepas. As aramnya mau lepas, macet. Jadi asa nggak mau lepas, macet. Nggak mau lepas. Jadi ini harus dibor, dibor dulu, dibubut. Jadi harus dihancurin asnya. Copot aramnya baru mau lepas ya. Sekarang kasih dulu Pak Bukan. Ya kasih dulu Pak Bukan. Kasih dulu bengkel berdua. Akibat terlalu lama sendiri. Jadi asnya nggak mau lepas. Ini as yang baru. As yang baru, jadi antara bos dengan as, dia menyatu, jadi nggak mau apa ya? Nggak mau copot asnya, nggak mau keluar, karena terlalu lama nggak dibersihkan. Jadi buat kawan-kawan yang sering off-road, rekomendasi 2 bulan sekali harus lepas as, dikasih gemuk, dikasih oli, ini dipasang lagi, dibersihkan. Jadi itu rekomendasi, lumayan. Lubang dihancurin, dihancurkan, jadi dicari asengahnya biar mau copot aramnya. Copot aramnya nanti udah copot, bisa dikerjakan di luar, biar tidak susah. Akibat tidak pernah dibersihkan as aramnya. Bukan X teman-teman semua, yang brother. 2 bulan sekali. Bor lagi. Bengkel berat. Bingung, kan sama ada.